kadang-kadang kau dengar je bunyi ni muzik tu. Kau cakap kau stop. Kalau dia orang nak tengok, kau pergi masuk bilik. Saya sure daripada Sarawak atau Sabah, saya tak ingat antara itu kan. Saya ingat ada satu hamba Allah ni, dia lelaki. Saya masih ingat lagi, orang kata masih tengah di ini saya kan. Dia pakai serban, dalam umur saya rasa dalam 50-an macam tu. Dia bagi saya satu botol kecil. Saya tak tahu kenapa dia bagi saya. Saya pun tak tahu, ingat betul bagi dia pergi itu je saja kan. Jadi saya buka, dia macam buluh. Dia bayangkan dalam botol kecil tu macam buluh. Tapi saya buang. Saya tak tahu. Takut. Buluh tu dia cantik tau. Dia ibaratnya mungkin saya rasa macam buluh perindu ke kan. Saya tak tahu kan. Allahu a'lam kan. What? Dalam kehidupan ini yang terindah melalui usia remaja, senda gurau suka duka sering berganti meninggalkan kesan abadi. Selamat malam, Wan. Selamat. Okey. Dari segi suara, Wan memang suara Wan lah kan. Dari segi nyanyian, tidak ada masalah pada saya. Cuma pada bahagian interlude tadi, bahagian itu Wan kena betul-betul praktis dia punya pitching supaya sama dengan muzik. Sebab kalau kalau tak sure, mungkin Wan jauhkan sikit mikrofon, mungkin you know, cover sikit. You have to cover yourself to
Wan mesti cuba tunjukkan yang Wan is the best. Terima kasih. Alright? Itu saja, yang lain-lain tidak ada masalah. Wah. Terima kasih. Ah. Baik. Ya, persembahan pada saya, persembahan Kak Wan tadi yang paling maksimal yang pernah saya tengok. Ah. Tidak ada dance. Tidak ada menari. Sayangnya saya tak ada markah nak bagi. Terima kasih, juri. Baik, terima kasih. Alright, tepukan untuk Wan. Baik. Terima kasih. Kita jumpa kat ujung rancangan sekarang. Terima kasih. Terima kasih.